Ya, mari kita memegang sanggadana berupa jua atau dana catupataya yang akan diserahkan kepada Biku Sangga. Saya akan memimpin dalam bahasa Pali. Setelah itu kita baca terjemahannya secara bersama-sama. Andamaya Buddhasa Bhagavato Bhuva Bhaganamakaram Karomase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Imani Mayang Bante Mayang Bante Jiwarani Jiwarani Sapariwarani Sapariwarahi Silawantanam Silawantanam Jayama Saduno Bante Saduno Bante Silawanto Silawanto Imani Imani Jiwarani Jiwarani Sapariwarani Sapariwarani Patikan Hatu Patikan Hatu Amhakang Cewa Anhapo Cewa Matapitu Mato Tito Adi Nanca Yata Karang Diga Rantang Hitayang Sukayang Sukayang. Mari kita baca terjemahan bahasa Indonesia-nya secara bersama-sama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada Yang Mulia Parve dengan sila yang suci, kami ingin mempersembahkan juga beserta perlengkapannya kepada Yang Mulia Parve. Semoga Yang Mulia Parve sudi menerima juga dan persembahan-persembahan lainnya yang kami miliki. Semoga dengan persembahan ini bermanfaat demi kesehatan, kebahagiaan, kejayaan, keberhasilan, kekayaan, keselamatan, kemajuan, kekuatan, kemakmuran, panjang usia, kesejahteraan, dan kemasyuran kepada kami semua, serta kami melimpahkan jasa kebajikan ini kepada sebutkan nama leluhur di dalam hati masing-masing. Apabila mendiang Tidak mengetahui. Kita baca secara bersama-sama. Kami titipkan jasa-jasa kebajikan ini kami kepada para dewa, dewa bumi, dewa pohon-pohon, dewa angin, agar menyampaikan kepada mendiang yang telah meninggal, jika sudah menerima dan masih memiliki penderitaan, semoga terbebas dari semua penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan selalu. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Ya, kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman untuk menyerahkan sanggadana. Yang menyerahkan angpau boleh taruh di nampan yang telah disediakan di depan. Ya, kami persilakan mulai barisan pertama. Kalau bisa alas kaki tolong dilepas ya. Masukin di bawah bangku. Gak usah lama sekarang,
untuk menghemat waktu kita kasih aja yang sekarangnya di dalam hati saja.